Dibangunin pacar, yang pacaran sahurnya dibangunin pacar. Puasa berapa ini? 13. 11, 13. Iya, gue bilang 13. Tadi lu bilang 11. Benar, benar. Yang pacaran sahur dibangunin pacar. Hah? Yang jomblo dibangunin petasan. Bentar ya, gue agak marah lu. B, Gotix, B, Fan, B, Eko. Kok ada S-Y-R? SC itu artinya sayur, sayur. Oh, sayur. Lu aneh-aneh aja. Gue punya banyak berita, tau gak? Oh, ini kan, sorry ya. Ini kan gue pas lagi lewat kan? Ya, terus? Lagi mandiin kambing kan? Aji! Bahagia lo. Senang lo. Pulang. Emang ada berita apa sih? Bahagia. Ya. Senang. Ya. Gua kaget. Ya. Nih, gua punya berita ya. Lu lihat nih, ya. Ini kan ada. Nih, coba lu lihat. Aku di sini gantengan ya. Kata Aming. Ya kan? Nih, ini Instagramnya Evelyn nih. Lihat. Oke, berikutnya. Tuh. Oh iya, lihat di sini. Ya. Assalamualaikum ibu, kata dia gitu. Cantik ya. Loh, cantik banget. Cantik ganteng, banget. Cantik banget. Bener, yang mana yang cantik, yang mana yang ganteng? Iya. Kamu kira siapa yang cantik? Loh, orang nanya, tuh kan dia kayak gini-gini bintang tamu suka pada baper-baper. Aku kayak cantik. Tenang aja, sama Sisma tenang aja. Oh iya, iya. Iya, iya. Nih, lihat lagi ya, lihat lagi nih. Ya. Malam mingguan. Pertanyaan gue, mereka memang sebenarnya lagi deket atau cuma cari sensasi aja sih? Undang-undang TV-TV sana sini sebenarnya ada apa sih? Ah, basi deh. Kalau Anda dong. Kira kita jadian beneran atau cari sensasi, Anda salah. Kita cari sesuap nasi. Enggak lah, emang enggak kelihatan ya? Tapi pengen tahu dong, asal muasal pertama kali bisa jadi rujuk lagi itu apa ya, yang membuat? Ya, karena Luna pengen rujuk tapi udah enggak ada harapan ya. Ya, bisa ya. Aja orang dipersatukan, bisa juga dipisahkan. Kan bisa aja, jodoh mah gak kemana. Ya jadi gimana? Ini gimana? Ya, iya, nah, ini kasih tahu dong tips-tipsnya. Sebentar. Apa? Aku gak kelihatan kamu kemarian. Enggak kan emang. Tipsnya gimana? Karena emang masih sayang aja sih itu aja. Iya terus yang ngubungin pertama kali siapa? Dia hubungin. Iya sayang aku. Ya. Kata-katanya apa? Kata-katanya apa? Apa kabar gitu? Kata-katanya apa ya, Pi? Aku kangen balikan yuk gitu. Kata-katanya? Ya udah deh, coba deh gue. Enggak, jadi akunya udah. Gimana? Aku dia udah laki orang, Nak. Lu ngapain aja? Mantan yang mana dulu? Oh. Terus. Ya aku udah tutup poin sih, maksudnya pas dia ngubungin aku terus sosok perhatian jemput aku lagi umroh segala macam ya aku udah tutup poin. Kalau misalnya kayak kemarin-kemarin cuman kayak silaturahmi, kalau cuman ketemu-ketemu kontekan doang nanti aku takut baper. Kalau misalnya memang serius niatnya nikah atau kedepannya kita bersatu lagi, ya ayo kita mulai dari nol aku gituin. Kita lupain semuanya. Tadi lu gitu. Mulai dari nol kayak ngisi bensin ya.
selendang. Wow. Waduh. Selendang, wow. Ini apa sih itu bunyinya? Ini selendang bukan sembarang selendang. Ah. Oh, bisa ini, apa ya? Ini selendang kalau dikali bisa nganyut nih. Neng, Sal. Mas Asro, yeah. Untung selendang. Apaan? Coba kalau bendera kuning parno ya. Eh, ini selendang ada artinya. Jadi, gimana, kenapa? Selendang tuh ada artinya. Apa? Selebritis dangdut. Ini selendang ajaib. Jadi kalau misalkan selendang ini, Sal. Kalau misalkan ini selendang loh. Iya, terserah kamu. Ya, pokoknya selendang lah. Orang cantik mah bebas. Kalau selendang ini saya kasih ke seseorang, seseorang itu bakalan cinta kepada saya. Oh. Jadi, misalkan kalian ngasih selendang ini ke siapapun, orang itu bakalan timbul coba, rasa cinta. Contoh ya, coba Bensu. Gue mah gak percaya lah sama yang gitu-gitu mah, sorry ya. Gue mah gak percaya lah sama yang gitu-gitu. Kayak gini-ginian percaya, udahlah Neng. Coba lu. Lu kebanyakan bohong. Sarwenda? Nagita? Loh, aku tuh sangat mencintai kamu. Aku juga mencintai kamu. Udah. Oh iya, oh gitu. Oh iya. Kenapa tuh tadi? Oh jadi kalau itu ingat sama yang... Iya, ingat sama yang gitu. Iya. Nih. Kebagusan. Ayo. Ayo lo. Sini. Sini. Ya. Ayo. Ya. Ya ampun. Piona. Tapi kalau dipikir-pikirin bukan piona, ini piano. Piona, apa tidak diperlukan itu tadi? Iya. Piona, ya Allah sehat amat piona. Balik. Oke. Oke. Iya. Oke, pakai. Oke. Oke, iya. Maju. Aduh siapa ya? Siapa? Bingung. Siapa? Ayo. Ayo siapa? Siapa? Sebutin dong. Ayo sebutin. Siapa? Ari. Kat, apa RM, Ariel Reno gitu kali juga. Ma, dia belum nyebut. Hah, sini. Ya, sebut. Nah. Siapa? Ini. Siapa ya? Hei komunitas! Jangan begini, nggak enak. Ada mantannya juga. Sebut. Siapa yang lo paling cintai? Sebut. Papi, gitu panggil papi. Oh, gitu. Papi. Mukanya nggak rido ya. Cepet. Sebut. Ujang. Ujang. Dia yang bawa, dia yang nipu. Ini gak akan, iklan gak bakal selesai kalau lu gak sebut. Ayo. Gue biasa nyebut dia ya. Iya. Gue biasa nyebut dia, sayang. Iya, gue biasa nyebut dia gitu. Kita pengen tahu sebenarnya nama itu lu siapa gitu. Ya gak usah nama lah. Hah? Sayang aja. Enggak lah. Ya udah, itu gimana dong? Dia kagak berani soalnya dia tuh tiap pagi nonton. Ngerti gak? Nih. Nah, nih. Coba berdua. Loh? Salah.
sebutin nama. Ya iyalah itu mau pasangannya, Rumpi. Amin. Amin? Action, yuk. Evelyn. Evelyn? Amin. Apa. Sialan, gua kata gua apaan, kaget. Evelyn. Amin. Kayak orang hilang ingatan ya. Iya, tuh. Ah, diselak mulu. Kawin lagi yuk. Aduh sakit. Ya, yuk. Iya apa enggak? Udah kawin lagi udah. Ya. Jangan kayak gua. Ayo, aku terima kasih. Iya, ayo. Oke, aku ayo. Karena ini bulan puasa, ya. Tapi ini merupakan pernyataan dari aku ya. Tuh, lihat. Lu tadi secara gak langsung itu Amin ngelamar. Secara gak langsung itu tadi ngelamar lo. Apaan? Secara gak langsung tadi ngelamar dia bener kan? Gua gak ngelamar. Apaan gua ngelamar? Tadi lu, lu tadi ngelamar. Lu bilang sama aku minta nikah sama aku. Apa? Lu gak mau? Enggak. Apa gua ngelamar? Nih. Tolong kasih buktinya dong. Kasih buktinya tolong. Tolong kasih lihat enggak buktinya? Aku juga mau dilamar. Iya, iya. Berarti kamu bohong ya? Tadi. Ada lu ngelamar, Ming. Kapan? Baru juga balik, baru juga rujuk pacaran. Nikah yuk. Makasih. Halo. Biarin deh. Apa cuyunya? Nah, nikah yuk sama aku. Ayo. Ya, dia mulai gila nih. Kasihan nih cewek. Aduh, kasihan banget gak dikawin-kawinin. Enggak, ditanya deh. Masih bisa lihat gak? Lu tuh tadi ngelamar. Lu ngajakin dia nikah. Makanya kita semua terkejut, ngerti gak? Gimana terkejutnya? Terkejut. Gimana terkejut? Gimana terkejut? Ada. Nih, coba lihat nih. Ini lihat nih. Mana? Tadi emang gua ngomong apa? Ini ingatan ya. Iya, tua. Ah, diselak mulu. Neng, kawin lagi yuk. Aduh sakit. Ya, yuk. Iya apa enggak? Udah kawin lagi udah. Ya. Jangan kayak gua. Ayo, aku terima kasih. Iya, ayo. Oke, aku. Ayo. Karena ini bulan puasa, ya. Tapi ini merupakan pernyataan dari aku ya. Itu pasti gara-gara selendang kuning ini kan? Iya. Emang iya, selendang ini tuh ajaib. Asal kalian tahu ya. Apa? Dipakain selendang atau enggak, gue tetap bakal nikahin dia, men. Oh. Ini baru laki. Enggak, maksudnya si Aminnya laki baru. Luna, lu lihat nak. Luna. Setiap kemarin ada Musdalifah. Iya. Luna, ada selendang atau enggak ada selendang? Enggak tahu kawin kapan nih. Aku buat Luna, Vi. Apa? Buat apa cantik kalau mantannya gak asik. Iya kan? Hei penonton. Pertanyaan gua kira-kira ya, ada yang tahu gak ya jodohnya Luna di mana? Ada apa? Thank you.